Sebanyak 1.000 peserta pelajar dari 2 sekolah SD di Lampung Barat, Rabu siang, menggelar tabuh alat musik gamelan. Mereka bermain gamelan di sekitaran lingkungan Pemda di Jalan Waimangku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Para peserta terlihat antusias memainkan alat musik dari bambu ini. Iya. Meski masih terbilang belajar, namun para siswa sekolah dasar ini sudah piawai melantunkan berbagai lagu anak-anak dan lagu wajib nasional. Kita dengarkan Dada Gamelan dengan irama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Gunakan pada saat apa aja? Saat piawai, acara adat. Acara adat. Oh, acara adat. Ini musik khas dari mana? Dari Lampung. Lampung Barat. Dari SD mana? Musik gamelan ini adalah alat musik tradisional khas Lampung Barat. Jadi biar masyarakat tahu, khususnya warga Lampung Barat dan umumnya masyarakat Lampung, mereka biar tahu bahwa gamelan ini asalnya adalah dari Lampung Barat. Menabuh alat musik gamelan oleh para pelajar SD ini merupakan agenda latihan dalam persiapan mengikuti perlombaan pada hari ulang tahun Pramuka ke-58 tahun tingkat provinsi pada akhir bulan Agustus ini di Bandar Lampung. Gamelan merupakan alat musik khas Lampung yang terbuat dari bambu, nadanya mirip dengan suara angklung. Secara fisik hampir sama dengan alat musik Jawa gamelan. Namun bedanya, jika gamelan memiliki tabung suara sebagai landasannya juga terbuat dari bambu besar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.